perempuan misterius penghuni alas purwo. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Kisah ini bermula dari sebuah ekspedisi seorang jurnalis asal Surabaya untuk mendokumentasikan mitologi yang ada di pesisir selatan Banyuwangi pada 2010 silam. Meski sudah 8 tahun berlalu, tapi pengalaman itu masih cukup kuat tertanam di ingatan hingga saat ini. Terlebih dengan sosok perempuan misterius berkebaya yang biasa dijumpai di kawasan Taman Nasional Alas Purwo atau TNAP. Cerita bermula ketika jurnalis tersebut datang ke Banyuwangi yang bermaksud untuk berekspedisi di pesisir selatan Banyuwangi. Perjalanan dimulai dari pantai Gerejakan Kecamatan Purwarejo. Dengan menggunakan sepeda motor, ia menyusuri rute yang sudah ditentukan. Dan sehari kemudian, ia bergeser ke pantai Pulau Merah, Pancer, dan Rajekwesi. Setelah beberapa hari berpindah-pindah, perjalanan berakhir di pos Pancer Pantai Triangulasi, masuk kawasan konservasi Alas Purwo, persis pada pertengahan hari. Di sini ia menginap di sebuah warung berkonstruksi kayu dan semi terbuka. Saat malam tiba, penerangan lampu hanya berasal dari listrik diesel. Itu pun hanya sekitar 3 jam saja. Praktis, selebihnya ia bermalam berteman dengan cahaya api lilin dan dihibur suara serangga hutan nokturnal. Bangku panjang warung yang hanya seukuran badan ia pilih sebagai alas tidur. Meski badan lelah, namun mata sulit untuk dipejamkan. Hal ganjil pun mulai terasa. Kabut tipis perlahan datang hingga masuk ke warung. Seiring dengan itu tercium semerbak harum bunga setaman yang begitu kuat. Tak beberapa lama, terlihat sosok orang berjalan pelan masuk ke warung, tidak begitu jelas. Namun sosok itu jelas terlihat saat tiba-tiba sudah duduk di ujung kursi panjang tempat ia rebahan dan nyaris menyentuh telapak kaki pria berambut gondrong tersebut. Terlebih, sosok itu adalah seorang perempuan yang ayu dan juga anggun. Dia mengenakan kemben atau pakaian Jawa kuno bermotif garis vertikal berwarna mangsi atau tinta yang menutup sebatas dada. Di salah satu pundaknya terlihat selendang dengan warna selaras. Rambutnya tertata rapi bersanggul. Sesaat dia memandang ke arah pria tersebut yang berupaya bangun untuk duduk. "Kang Mas," begitu dia menyapa pria tersebut. Pria tersebut hanya melempar senyum kebingungan ke arahnya, karena jantungnya langsung berdetak kencang. Sebelum selesai di benak bertanya-tanya, perempuan misterius itu kembali melempar sapaan kepada pria tersebut. Dia menyebut sebuah nama. Nama yang kental dengan peradaban Jawa kuno. Nama yang sama dengan nama seorang putri era kerajaan Majapahit. Gayatri. Begitu dia menyebut namanya. Gayatri bercerita, meski pria tersebut tidak meminta, bahwa dia sudah lama sekali tinggal di Alas Purwo, jauh sebelum negara ini ada. Pria tersebut laki-laki hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman. Gayatri seolah mengerti dengan perasaan yang sedang tidak karuan. "Kang Mas, dengarkan saja ya," pintanya dengan bahasa Jawa yang kosakatanya ada yang terdengar asing di telinga. Meski begitu, pria tersebut masih memahami substansi perkataannya. Dia mengaku jika hidup di Alas Purwo ada sebuah tugas yang kekal, menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata, bukan hanya ke sesama manusia, namun kepada seluruh penghuni alam semesta.
Seolah wacangan itu menyindir hiruk-pikuk kehidupan bersosial pada saat ini. "Saya pamit, Kang Mas," ucapnya berpamitan kepada pria tersebut sembari berjalan ke arah kegelapan meninggalkan wangi harum di sekitar pria tersebut. Anehnya, selepas Gayatri pergi, rasa kantuk yang sangat langsung menyerga pria tersebut. Esok pagi harinya, seorang petugas TNAP yang bertugas di pos pancur menghampiriku. Rupanya, dia mengetahui pertemuanku dengan Gayatri. "Mas, tadi malam disambangi ya?" "Itu Diajeng Gayatri. Saya kerap berjumpa," katanya. Menurutnya, meski sejak lama menghuni Alas Purwo, namun Gayatri tidak pernah mengganggu. Dia sosok makhluk gaib yang lembut dan ramah, namun tidak semua orang bisa berinteraksi dengannya. Saya kesengsem dengan Gayatri, sampai-sampai saya membuat hidung untuknya. Seloroh penjaga TNAP tersebut sembari tersenyum. Rasa penasaran membuat saya mencari tahu siapa gerangan sosok Gayatri. Dan dalam sejumlah literatur sejarah menyebutkan sebuah nama Gayatri Sri Rajapatni, seorang putri kerajaan Majapahit yang memilih menjadi biksu Buddhis daripada menjadi raja. Adalah watak Rajapatni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar dunia yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Negara Kertagama bab 48. Cuplikan dari kitab Negara Kertagama inilah yang dipilih menjadi pembuka kisah hidup tentang Gayatri Rajapatni. Siapa dan bagaimana peranan Gayatri Rajapatni dalam sejarah perjalanan Kerajaan Majapahit hingga mencapai masa gemilangnya? Dan siapa sebenarnya Gayatri Rajapatni? Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara, Raja Singosari. Setelah serbuan yang dilakukan oleh Kerajaan Kediri terhadap Kerajaan Singosari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali Kerajaan Singosari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan Kerajaan Singosari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan Tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin. Bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada, Mahapatihnya, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, putri sulungnya dan cucunya, Raja Hayam Wuruk. Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat. Alih-alih menjadikan putrinya Tribhuwana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singosari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Pada masa itu tidak diperkenankan bagi seseorang untuk kembali kepada masa sebelumnya, kecuali terdapat alasan yang sangat mendesak dan Gayatri adalah penganut agama yang taat, sehingga norma itu tentu saja sangat diperhatikannya. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat, seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapatih. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan lelaku hidupnya sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan, bahkan harusnya di masa kini. Satu hal penting yang dapat kita panut dari sejarah hidup Gayatri Rajapatni bagi perempuan di era kekinian adalah perempuan masih dapat berkiprah untuk menjadikan masa depan kehidupannya lebih baik
tanpa harus menunjukkan eksistensi dirinya di depan khalayak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi ibu yang melahirkan generasi-generasi terbaik, tentunya menjadi ibu yang bertanggung jawab atas kualitas anak-anak yang dilahirkannya, bukanlah tugas yang ringan. Gayatri Rajapatni telah membuktikannya bahwa dengan menekan ego pribadinya, ia tidak hanya mampu melahirkan pemimpin yang hebat di masanya, tetapi juga membawa Majapahit ke masa keemasannya. Matur sembahanun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu, sagung dumati.